Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang, Jawa Timur menggelar sosialisasi Pilpres dengan membagi hidangan berbuka puasa di Pasar Ramadan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilpres mendatang. Sikora alias kotak suara menyapa warga Jombang, Jawa Timur di Pasar Ramadan Jalan Gus Dur. Maskot pemilu ini menemani para petugas KPU Jombang membagi hidangan berbuka puasa sambil mensosialisasikan Pilpres lewat selembaran atau brosur. Aksi ini mendapat tanggapan positif sejumlah warga. Dia senang loh. Kenapa, Pak? Kenapa? Pak, siap untuk menyalurkan aspirasinya nanti. KPU berharap angka partisipasi masyarakat dalam Pilpres mendatang meningkat. Ini adalah salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jombang untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat. Kalau kemarin mencapai 76, sekian lebih, ini harapan kita akan lebih tinggi lagi angka partisipasi. KPU Kabupaten Jombang gencar melakukan sosialisasi Pilpres di beberapa lokasi. Berbagai cara kreatif pun tak segan dilancarkan demi meraih perhatian publik. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET.